Kaum Ad adalah salah satu ras yang disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-A'raf, surah Hud, dan beberapa surah lainnya. Mereka adalah manusia raksasa yang memiliki tubuh sangat kuat, besar, serta hidup kaya raya. Mereka adalah penguasa bumi pasca peristiwa banjir bandang Nabi Nuh. Syekh Syed Afandi dalam bukunya The History of the Prophet menjelaskan, tinggi tubuh yang terendah dari kaum Ad adalah 60 hasta atau setara 30 meter. Dan mereka baru dinyatakan mencapai usia dewasa setelah berumur 100 tahun. Bahkan, salah satu raja di raja mereka bernama Jalijan, tingginya 100 hasta. Ras raksasa ini hidup begitu lama. Sayangnya, mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus Nabi Hud untuk mengajak mereka kembali beriman. Mereka tetap ingkar. Pengingkaran terhadap kenabian Hud ini mengakibatkan pemusnahan kaum Ad melalui ajab berupa kekeringan dan topan.